Anoy Ros guest star kejuaraan binaraga Porprov 14 Jabar. Wadia balat info burinya, nama binaragawati Anoy Ros tentu sudah tidak asing lagi bagi kalangan binaraga di Jawa Barat. Karena Anoy Ros sudah beberapa kali menjadi guest star dalam sejumlah event binaraga. Demikian juga ketika Anoy Ros didaulat menjadi guest star cabur binaraga Pekan Olahraga Provinsi 14 Jabar yang diselenggarakan di BTC Mall Bandung pada 3-5 November 2022. Selain menampilkan pose wajib binaragawati yang satu ini, juga diminta menampilkan pose yang menjadi andalan Anoy Ros. Iya. Anoy, kombinasi dari semuanya, yuk perlihatkan pada audiens yang menjadi andalan pos Anoy. Silakan. Ya, teman-teman, kawan-kawan, ini anak adalah andalan posnya Anoy. Iya, waktu di internasional kompetisi. Wih, back push. Ya, lanjut terus. Hai, left push. Lanjut. Hai, kembali side. Au, tricep push. Oke, okay. Tricep push. Hai, wih. Iya. Nah, sekarang Anoy, coba yang perutnya abdominal push. Iya. Ya, side-nya yang side. Anoy mengatakan, jika dalam sejumlah event yang dibintanginya selalu dapat perhatian. Ya, ini suatu kebanggaan Anoy, suatu kehormatan saya diundang sebagai bintang tamu untuk Gespos oleh Bapak Benny selaku Ketua Binaraga Jawa Barat untuk Gespos di event pemerintahan Provop Porda Jabar, dan ini adalah bintang tamu saya yang kedua kali. Yang pertama dulu di BK Porda 2018 dan saya sekarang jadi saya merasa kebanggaannya karena ini kan event besar ya, event pemerintahan yang tidak mudah untuk menjadi bintang tamu. Dan ini sebagai dukungan saya untuk akang-akang atlet binaraga sejaya. Anoy mengharapkan event binaraga bagi kaum wanita juga bisa diakomodir dalam olahraga multi-event sekelas PON. Saya harapkan dari dulu nih, sejak saya menjadi binaraga wanita, mengharapkan bahwa untuk PON, kejenjang PON ini, binaraga wanita mohon diadakan karena kami pun juga ingin memiliki jenjang ke yang lebih pemerintahan, yaitu PON. Dan saya harapkan bukan hanya, kalau misalkan seandainya ada, jangan hanya untuk kelas model fisik aja, tapi untuk kategori woman fisik atau woman figur. Karena kami, kalau misalkan diadakan, semua yang bibit-bibit dari semua kota atau dari semua provinsi, saya yakin pasti pada semangat dan pasti banyak bermunculan. Sementara itu, Anoy Ros juga mendapatkan penghargaan dari Ketua Persatuan Binaraga dan Fitness Jawa Barat, Benny Ciptawijaya. Karena Anoy dinilai memiliki komitmen dalam mengembangkan olahraga binaraga di Jawa Barat. Saya selalu demikian dari kawasan langit BTC Mall Kota Bandung, Api Igun koresponden info burinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan.